Hai, wow, balik lagi bareng gue Rusdi di channel gue Bangku Kosong TV. Oke teman-teman, hari ini gue lagi berada di daerah kota Sukabumi dan saat ini gue sedang mengeksplor salah satu gereja dan villa yang sudah lama terbengkalai cuy. Jadi lokasi ini katanya terbengkalai pada tahun 1998, dimana katanya lokasi ini itu terbengkalai karena adanya kerusuhan pada tahun tersebut cuy. Ya, kalian bisa tahu kalau tahun 1998 tersebut ada kerusuhan di mana setiap gereja Cina itu dibakar oleh warga setempat cuy. Dan juga teman-teman katanya gereja ini dan villa ini dibangun pada tahun 1996. Oke teman-teman, akses untuk menuju ke lokasinya yaitu lewat hutan seperti ini ya. Dan sebelah kanan gua ada pohon bambu. Wah, ini serem banget sih teman-teman tuh. Wah, gila. Kalian bisa lihat kan aksesnya seperti ini. Tuh, kiri juga udah kebon-kebon. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 23.41 waktu Indonesia Barat. Oke, tengah malam kita explore di lokasi ini. Dan memang lokasinya itu ada di dalam sana teman-teman. Ini gokil banget. Dan info juga yang gue dapetin, di lokasi ini pernah ada seorang paranormal atau dukun yang katanya menemukan sebuah tokek raksasa. Dan wow, ini kali misalkan, wah ini serem banget sih sumpah. Oke. Dan kita bakal langsung masuk ke lokasinya aja nih. Dan katanya paranormal tersebut cuy sakit sampai saat ini setelah menemukan tokek raksasa tersebut. Wah, ini serem banget sih. Gua kurang tahu sih dia menemukan tokeknya di sebelah mana. Dan kayaknya informasi yang gue dapetin kalau dia menemukan tokeknya di dalam villa ini, teman-teman. Nah, memang katanya tahun 1998 lokasi ini itu udah terbengkalai, berarti hampir sekitar 23 tahun terbengkalai. Wah. Ini serem banget sih teman-teman. Kalian bisa lihat, ini jauh banget dari pemukiman warga teman-teman. Ah, gila sih. Sumpah. Oke, kita bakal lanjut masuk aja teman-teman. Dan kalian bisa lihat kan, ini adalah villanya men. Tuh. Wah, gila. Dan memang tuh. Wah. Keren sih ini. Sumpah. Dan di sebelah sana gerejanya teman-teman, kalian bisa lihat kan dari sini. Itu gerejanya dan ini adalah villanya teman-teman. Kita bakal masuk lihat mana ya. Di situ ada jalur. Coba kita bakal lihat dulu. Oke. Astagfirullahaladzim. Gua ngedenger sesuatu loh men. Oke, kita bawa ke sini aja. Dan kalian bisa lihat sendiri ini lokasi ruang dapurnya teman-teman. Oke, coba kita bakal nyari akses lagi. Assalamualaikum. Memang ini udah parah banget sih men. Ini udah hancur parah sih ini. Tuh. Oke. Kalian bisa lihat kan. Gila, ini serem banget sih. Dan kalian bisa lihat kan itu gerejanya. Wah. Keren sih ini, sumpah. Asli gokil. Oke. Kita kayaknya bakal masuk ke sini aja nih, teman-teman. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasinya cuy. Anjay. Nah, memang di sini masih ada bekas kebakarannya. Kalian bisa lihat. Tuh masih ada bekas kebakarannya cuy. Dan ini bagian toiletnya, kamar mandinya. Nah, oke. Emang mewah banget sih.
Dan ini ada gambar Yesus atau Tuhan dari umat agama Kristen, dan ini ada gambar masjid. Oke, ini toleransinya gede banget, teman-teman. Di sini juga ada gambar masjid. Kami bisa lihat kan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Salam. Assalamualaikum. Oke, ada yang jalan loh, teman-teman. Oke. Gue bakal kemana dulu nih? Ini kayaknya nggak bisa gue buka ya, teman-teman. Tuh, kekunci. Oke, gue bakal kesini aja nih. Oke, kalian bisa lihat kan. Nah, ini bagian mana? Ini tangga di sini. Dan ini kayak toilet gitu loh ini. Oh ini, uset gede banget itu katak cuy. Ini kalian bisa lihat kan, ini gede banget kodok. Tuh. Oke. Memang ngerinya gini men. Tuh. Ini bagian belakang teman-teman. Ini kamarnya nih kayak teman-teman ya. Oke. Mau bakal kesini. Dan ini bagian ruang, kayak ruang tamunya. Dan wah, di sini ada tulisan Guardian Angel. Oh, ini tulisan bahasa Inggris. Kalian bisa lihat kan. Oke. Dan ini pintu masuknya sebenarnya ya, cuma udah hancur begini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Dan ini bagian dapurnya ya cuy, yang tadi teman-teman. Nah, kalian bisa lihat kan, ini bagian wastafelnya nih, ini bagian dapurnya. Oke. Nah, kan. Oh, memang udah hancur parah sih cuy. Gue bakal lanjut lagi ke bagian atasnya mungkin ya. Kita bakal naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih. Oke, rapuh nih. Enggak, teman-teman. Di sini ada ruangan. Dan ini di sini ada buku-buku, teman-teman. Renungan harian. Oke. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dan ini ada koper men. Di sini. Ini ada koper. Gua nggak tahu isinya apa nih. Oh, nggak bisa dibuka cuy. Dan di depan gua situ ada salah satu ruangan kiri dan kanan. Oke, kita bakal cek aja teman-teman. Oh, ini kayak gini ya men ya. Tuh. Ini udah lumut banget. Dan ini juga kayak kamar gitu loh bentuknya. Oke. Gua bakal lanjut turun aja nih teman-teman. Lanjut ke bagian gerejanya. Oke. Gua bakal lanjut ke bagian gerejanya, men. Sini gua harus tutup dulu. Oke. Dan kita akan ke bagian gerejanya. Kalian bisa lihat itu bagian gerejanya. Cuma gue gak tahu nih jalurnya lewat mana. Tadi gue sempat cek lock sih sama Kang Mus, kayak lewat sini nih teman-teman.
Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke bagian gerejanya. Dan kalian bisa lihat kan, anjay, belakang gue men, kalian bisa lihat. Ini serem banget sumpah, asli gokil. Wah gila sih sumpah teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke bagian gerejanya teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke bagian gerejanya. Lewat mana ya? Oke lah sini men. Oke lah sini deh. Kayaknya sih. Oh iya teman-teman sini. Nah, kalau bisa lihat kan. Anjir. Oh kaget gue. Gue kira suara apa, suara anjing ternyata. Serem banget ya. Oke. Dan di depan gue adalah gerejanya teman-teman. Di sini gue harus hati-hati karena selain binatang buas, medannya juga kayaknya ada yang berlubang teman-teman. Dan kalian bisa lihat itu bagian gerejanya men. Wah. Oke. Gue harus lewat sini kayaknya. Oh, assalamualaikum. Serem amat. Oke. Kita bakal masuk aja nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pintu sini ada sih 28 Oktober sampai 4 November 1996. Nah, kalian bisa lihat kan teman-teman. Tuh. Oke. Memang kalian bisa lihat kan ini. Tuh. Udah kayak tempat kejadian kebakaran loh. Teman-teman tuh. Kan memang katanya pada tahun 1998 gereja ini dibakar. Wah, sayang-sayang banget ya. Ya kalian bisa tahu lah tahun 1998 kejadiannya seperti apa. Dan ini juga ada kayak foto men. Tuh. Kayak foto-foto gitu. Aduh. Cuma gak tahu siapa yang naruh. Kayak orang yang tidak bertanggung jawab. Gue kemana dulu ya. Dan ini bagian bawahnya seperti ini ya cuy. Tuh dinding-dindingnya. Udah kayak tempat kebakaran. Nah, ini bagian kamarnya. Dan ini astagfirullahaladzim, kaget gue kira kaki ini. Ternyata sepatu boots cuy tuh. Kaget gue kira kaki. Nah ini kayak bagian kamarnya gitu, kayak bagian ruang-ruang gitu teman-teman. Oke. Tuh ini kamar mandinya cuy. Tuh. Nah, ini bagian kamar mandinya. Kesana dulu ya. Di sini harus hati-hati teman-teman. Tuh, memang udah begini sih ngeri banget gue. Nah ini bagian kayak gini doang tuh. Kalian bisa lihat kan. Ntar. Keterangan gue tadi pakai senter. Nah, kalian bisa lihat kan bawahnya begitu tuh udah jebol, gue ngeri kok ke situ tuh. Nah, bisa lihat kan itu kayak kebon-kebon gitu. Oke. Dan wah. Anjay, ngeri ya. Cuma ada tangga. Katanya bisa sih. Oke lah, bismillah dulu ya teman-teman ya. Bismillah.
Assalamualaikum. Anjir, serem banget. Serem banget loh ini. Sumpah, asli gak bohong gue. Amin. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad salam. Assalamualaikum. Oke. Udah jiper gue nih. Ini bagian kamar mandinya, men. Tuh. Wah, ini sarang tawon lagi. Oke. Tunggu sini, ini bagian kamar mandinya. Oh, ini bagian kamar, men. Tuh. Ini bagian kamar begini. Wah, gila. Cuma ngeri sih emang. Tuh. Oke. Dan itu kalian bisa lihat kan, ini bagian lantai satunya tuh, cuy. Dan ini juga bagian lantai satu. Tuh. Sumpah ini ngeri banget loh. Asli gak bohong gua. Di bagian belakangnya, men. Tuh, wah. Gila sih. Kalian bisa lihat kan ini bagian belakangnya. Begitu. Oke, kayak gue bakal turun aja nih, cuy. Sumpah keren banget sih ini. Cuma serem loh, agak serem dikit. Dan dari bangunannya juga agak kelihatan udah mau hancur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ngeri gue bangunannya hancur. Oke, kita bakal balik aja, men. Dan ini bagian kamar mandi ya, teman-teman tuh. Oke. Ngeri gue. Oke. Bakal tutup aja. Anjir. Ngeri juga bangunannya. Oke, kita bakal balik aja, men. Mana ya jalur ya? Eh, ke sini nih. Serem nih, nih. Asli. Sini kayak bisa nih. Wah. Tuh men, ini bagian rumahnya. Oke, buat teman-teman yang baru berkunjungi Bangku Kosong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus menghibur kalian semua. So, akhir kata nama gue Rusdi Ramadan, selaku pengguna Bangku Kosong TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sukabumi.